Ini tai gua gua apain ya? Gua bungkus dulu kali ya. Gua mau kemana ya tapi ya? Cocok nih. Bungkus aja nih. Lu mah kagak jelas punya laki. Bang, minta duit. Bang Jo, ngomong-ngomong, itu pesan barang apaan tuh? Pasti makanan ya. Bukan Yon, ini mah bukan makanan. Makanan kali? Bukan, ini bukan. Yo, ya, itu bungkusan. Iya. Isinya tai buah. Makan tuh. Aduh, tokai. Panas dingin banget dah. Aduh. Dagangan masih banyak. Mana badan meriang lagi. Aduh. Belum dapat duit lagi. Aduh, pusing dah. Aduh. Bini gua kemana ini? Aduh, suami lagi sakit ge. Mau orang main aja. Tapi kalau mah duit aja cepat. Aduh. Aduh, sakit. Aduh. Aduh. Gua mau tutup warung dulu aja lah. Dinginnya. Aduh. Gak ada. Tutup warung dulu lah. Beres-beres lah. Gak ada yang beli. Karena badan sakit. Meriang. Enaknya kemana ya ini? Enaknya kita makan siput yuk. Gaya lu perak makan siput. Bakso yang enak mah murah meriah. Dulu ya. Laki gua, dia dari pagi belum ngasih duit sama gua. Lu dari zaman kebenen. Ini ke rumah laki gua dulu yuk, kedagangan laki gua yuk. Emang laki lu jam segini belum tutup? Dari pagi, dia gak ngasih duit sama gua. Lu mah kagak jelas punya laki. Hah? Makanya kata gua mau gua samperin, dia mah kalau gak disamperin gua gak dikasih duit. Dari tadi nah. Ngomongnya. Minta duit dulu ya, lu tunggu di sini dulu ya, gue minta duit dulu lo, laki gue ya. Udah cepetan, ya. Jangan pakai lama, lu biasaan. Bang, minta duit. Apa sih? Minta duit, gue mau pergi sama Bu Lina. Ya jujur, saya lagi sakit. Masa iya dari pagi nggak dapet duit? Bener, abang nggak punya duit, habis duit pakai obat. Nih beli empel koyo. Terus ngapain tutup dagangan? Lo buka aja nggak dapet duit malah. Katanya mau ngasih bini buat beli bakso aja nggak ada. Udah mendingan buka nggak usah tutup lah. Karena abang lagi sakit. Udahlah sakit juga siapa yang mau ngelokin di rumah nggak ada duit mah. Ya buset, lu tega banget sama abang lah nih. Abang lagi meriang deh. Orang mau bikin apa? Lah nggak ada duitnya. Ya buset. Lu aja kagak ngasih duit, gimana gua kerikin? Ya buset, lu tega banget sama abang lu. Ning, udah kelamaan lu dari tadi berdebat mulu lu sama laki lu, gua pusing. Kelar-kelar. Ibuannya, Bu. Udah, minta duit. Kelamaan lah, udah yuk. Udah lu selalu kabur lah. Pusing, lu. Laki lagi sakit, lu bukan di rumah bantuin laki. Ngerikin apa? Laki-laki sakit lu, kelayaban aja lu. Dasar bini gak tau diri lu. Pusing dah hari ini. Bini mau mintanya duit lagi. Aduh, jadi begini. Dagangan dong, gak ada yang beli. Aduh. Gua sakit perut lagi. Duh, kontrakan jauh. Dari dimana nih WC ya? WC tutup lagi. Gue jalan aja, di sono kayaknya ada. Coba. Ada kebon nih. Di sini aja deh. Oh, coba jumpang nih. Aduh. Tunggu dulu nih, ada semak-semak. Di sini tempatnya nih, paling enak nih. Tapi kalau nggak ada alas, kalau kata orang dulu mah nggak boleh nih. Gue cari alasnya dulu nih. Cari dulu nih, buat alas nih. Duh, alasnya di mana ya? Alasnya ada. Ah, ini dia nih kertas. Cocok lah. Pakai ini aja dulu nih. Ini kayaknya cocok nih, tempat aman. Aduh, gue buka dulu nih celananya nih. Aduh.
Gue buka dulu dah. Lega. Waduh, panas gua. Pakai panas. Pakai ini. Loh. Waduh. Ini tai gua apain ya? Gua bungkus dulu kali ya. Gua buang di mana ya tapi ya? Ya, nanti gua bungkus dulu dah. Gua cari plastik nih. Mana nih plastik ya? Ah, ini kayaknya cocok nih. Gua bungkus aja dulu dah. Nanti ya udah ya kan. Gua bawa deh. Gua buang tempat lain mendingan. Habis mulas biar gua buang dulu nih kemana nih ya? Gua lihat cari dulu nih. Katanya. Aduh. Apa amat ya? Padahal tadi udah makan ya ono sore. Mudah-mudahan ada yang ngasih makan. Mau beli juga enggak ada duit. Mana ya? Aish, Pak Johan. Aduh, mau kemana Bang Johan? Eh, lu Yon, lu ngapain malam-malam keluar? Bang Jo, Dono, apa? Kali aja ada yang mau ngasih makanan, apa gimana? Dono punya duit. Lah, lu kalau lapar, makan aja di sono. Justru itu, Yono kan nggak punya duit. Bang Jo, ngomong-ngomong, itu bungkusan merah, apaan tuh? Pasti makanan ya. Bukan, Yon. Ini mah bukan makanan. Pasti bohong nih sama Yono. Pelit amat sih, Bang Jo. Bener, Yon. Ini mah bukan makanan. Bang Jo jangan pelit-pelit. Kan Yono baik sama Bang Jo. Masa nggak dikasih makanannya? Bener, ini bukan. Makanan kali. Bukan, ini bukan. Ya, dibawa kabur lagi. Yono ya. Aduh, Yono. Itu kan bukan makanan. Kenapa dibawa, direbut lagi sama dia. Ah, mendingan gue kejar aja nih daripada urusan yang terlantahkan nih. Gue usah sudah. Alhamdulillah rabbal alamin. Pelit amat situ sih. Bang Jo baru punya makanan aja. Nah, syukurin deh. Akhirnya makanan dapat juga sama Yono. Kayaknya enak nih makanannya nih. Biarin, biar nyariin. Cari terus. Yono makan nih makanannya nih. A few moments later. Waduh. Ini kayak si Yono tuh. Lu ngatanya sendiri gitu. Woi, aku sampelin sama gua. Yono. Ini buat apaan tuh? Masih makanan ya. Itu mau gue liat dulu. Yuk nih sama sih. Jangan dong Bang Bewok. Itu kan punya Yono. Yaelah lu Yono sama makanan aja pelit sama sih sama gue. Bayang-bayang aja sih sama gue. Asik. Baik amat sih sama Yono. Yono kan belum makan. Sama aja, gue juga beli Yono. Udah, ini makan balang-balang aja sama gue sih. Ya Allah, tega amat sih.
Enggak tega. Makan nih, Yono. Ya udah bayang-bayang aja. Lu belum makan. Sama gue juga belum makan. Tidak bayang-bayang aja ya. Ini kan dikit. Buat ganjel perut, Yono. Supaya kita enggak enak makan kalau malam-malam. Kan dikit. Kalau Yono kebagian bagaimana? Ya ampun, Yono. Gimana? Itu gua agihin sama gua sepotong-sepotong bagi dua kayaknya lomanya makanannya enak ini ya. Halum yuk. Kayak wangi durian gitu. Yono aja gak tahu dalamnya apa. Itu kita buka bareng-bareng, kita ambil bareng-bareng. Udah lu makan gua makan. Tapi ini makannya siapa sih? Ini tadi ketemu Bang Johan pertigaan, terus bawa bungkusan merah. Yono, ambil deh ininya plastiknya. Oh gitu, udah punya si Johan ini. Dia mah duitnya banyak nih mah, gak kelaparan dia mah bersih. Ya udah buka bareng-bareng aja, makan bareng-bareng. Nah gitu, baik, kayaknya gue enak. Iya buat ganjen non, malam-malam kan enak bu, makanya kalau itu jangan banyak-banyak. A few moments later. Kang, serem amat ya. Aku ngeri kalau tiba-tiba ada pocong begitu. Hei Mas Kirno, Bang Johan, dari mana kamu? Mas Kirno, sini. Ada apa? Aduh, ngeliat Yono gak? Yono? Iya, Mas Yono. Mas Yono, aku baru keluar, aku gak lihat. Aduh, bahaya nih Mas Kirno. Mas Yono, aduh, dia bawa ini, bawa bingkisan. Aduh, ngerebut bingkisan saya itu. Ada apa? Bingkisan saya sama Yono. Enggak, kamu panik amat sih. Iya, masalahnya bingkisannya direbut sama Yono. Bungkusan apa, Bang Johan? Kira-kira bahaya enggak untuk mereka itu bungkusannya? Bungkusannya masih biasa aja. Cuman, itu dalam bahaya. Bungkusan enggak bahaya. Dalamnya bahaya. Yang bahaya apanya, Mas Johan? Apanya? Isinya. Ah, bikin bingung. Udah, tuh poin aja. Intinya itu, bungkusan apa? Itu bungkusan, iya. Isinya tai gua. Aduh. Loh. Mas Johan gimana sih? Kok tai ada dibungkus? Ntar gua ceritain sambil jalan dah. Ini, maksudnya udah ceritain aja bungkusan itu kok bisa ada tainya dan bisa sama si Yono gitu maksudnya. Gimana ceritanya, alur ceritanya? Jadi gini ceritanya. Iya. Saya mules nih. Hah? Nggak tahan. Saya buang air di semak-semak. Oke. Okay. Akhirnya ada alas itu, ya saya masukin tuh ke kantong plastik. Terus? Itu rencananya mau saya buang. Lalu? Lalu direbut sama Yono. Disangka Yono, itu makanan. Makanya direbut sama dia. Aduh, celoko. Emang kamu baru tahu apa dia beko? Aduh, saya nggak tahu itu. Dia itu kalau lagi lapar, apapun disangka makanan. Udah, kita cari aja. Yaudah. Nanti dimakan lo sama dia. Ayo kita cari dah, buru-buru. Iya, yuk. A few moments later. Apa lagi sih, John? Ini jangan sampai seraka ya, harus bagi dua. Ini kan makanan Yono. Gak makanan Yono. Gue juga. Apa perlu gue pakai penggaris nih? Gue bisa minta rata. Boleh. Gua mah orangnya adil, Yono. Yang adil sih. Iya. Tuhan, ya. Biasanya dia mah ada di taman. Masa? Iya, kita cari sana, ayo. Ayo. Tuh. Ya kan? Nah, iya, itu dia tuh orang. Bongkar kayaknya tuh. Akhirnya. Ayo. Aduh. Ketemu juga akhirnya. Waduh. Ketahuan nih. Yono. Bingkisan merah gua mana? Waduh, bang Mewok. Ngapain sih lu? Itu orangnya.
Ya, lu mah makanannya ketakutan amat sih, biarin aja sih. Mana sih di bungkusan gua? Balikin. Udah mana? Eh, lu mah makanannya pelit amat sih lu. Harus ikhlas li dong sama makanan mah. Jangan pansip. Udah ya, no, kamu kasih aja. Eh, Ilno, tunggu tampol dulu ya. Dia jangan ikhlasin lu sama makanan. Ya udah dia ikhlas. Nih, Mas Yono, biarin dia yang makan. Kamu jangan makan. Saya lapar, Mas Kirno. Iya, lebih baik. Pokoknya kamu jangan makan itu. Tuh, bungkusan. Bener, Bang Johan. Jangan. Udah, Nyono, lah. Dengerin nolong berdua. Udah, lu. Yang penting kita makan. Kamu jangan dimakan itu. Suruh jangan dimakan. Jangan dimakan, pokoknya itu. Wah, udah makan aja lah. Ah, selamaan ya. Yaudah, makan sama kamu, makan. Jangan, makan. Jari. Udah, Yono, makan aja. Selamaan. Udah, makan. Udah, biarin makan. Jangan. Makan tuh. Tokai. Makan tuh aman lu. Gua bilang jangan dimakan. Bener-bener lu. Udah makan, Mas Beok. Ya.